Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Hidayat Nur, dan kali ini gue pengen bikin materi tentang bagaimana caranya kita mendapatkan pelanggan yang jauh lebih hot atau lebih anget lah ya, dengan beriklan di Facebook Ads dan Instagram Ads. Gubanko, laris, manis, praktis. Ya, jadi hari ini gue mau sharing gimana caranya kita menggunakan lookalike audience agar market kita tuh, target market kita jauh lebih hot atau paling enggak anget lah ya gitu. Karena kita tahu nih, Facebook Ads makin kesini makin mahal. 2021 bener-bener gila banget biaya Facebook Ads tuh, mahal banget. Udah gitu tambah pajak lagi 10% yang pemerintah kan. Jadi kita harus benar-benar maksimalin iklan kita kan. Nah, salah satunya menggunakan lookalike. Yaudah, tanpa berlama-lama kita coba masuk aja ya. Seperti biasa, teman-teman masuk ke bisnisfacebook.com dulu. Kalau udah ininya, pilih akun bisnis teman-teman mau pakai yang mana. Terus teman-teman masuk ke dashboardnya kan ini. Ini tinggal klik ke titik-titik yang banyak ini, terus teman-teman pilih pemirsa atau audience. Nah, ini kan teman-teman udah masuk ke dashboard yang paling baru ya, kayak gini nih teman-teman. Nah, sebelum kita bikin pemirsanya, kita pastikan dulu nih akun bisnisnya mana yang mau dipakai, karena kan ini bisa jadi teman-teman juga punya banyak ya akunnya. Kalau gue pengen pakai yang ini. Nah, kalau udah, nanti bakal teman-teman hampir ke gini nih. Gue nih bikin banyak nih. Nah, terus gimana cara langsung bikin LAL atau lookalike? Jadi gini, pertama kita bikin pemirsa dulu. Dari teman-teman mau ambil data dari mana nih? Misalnya teman-teman dari data situs web ya. Dari webnya teman-teman nih, dari pixel teman-teman. Nah, ini kan nama pixel gua nih ya teman-teman. Terus ini ya, teman-teman pilih nih, sertakan orang yang memenuhi setiap kriteria berikut atau semua kriteria berikut, misalnya gitu. Terus semua pengunjung web, atau teman-teman mau bikin yang add to cart aja atau view content aja gitu. Misalnya add to cart aja nih gitu kan. Misalnya udah. Terus kita kasih nama nih, misalnya add to cart bulan Januari misalnya. Custom audience atau cut bulan Januari misalnya gitu ya, misalnya gitu teman-teman. Udah, ini udah selesai nih, tinggal di klik selesai dulu. Nah, nanti ini akan ditulis nih sama dia nih, sedang diproses. Biasanya paling cepat itu sekitar 3-6 jam lah, itu paling cepat teman-teman. Tapi di sini juga bisa berhari-hari, misal sehari, 2 hari, 3 hari gitu, tergantung datanya mungkin ya, atau tergantung si Facebook lagi sibuk atau enggak. Itu yang jelas emang paling aman sih mungkin sehari lah, besok dicari lah gitu. Nah, ada kata teman-teman udah jadi nih, misalnya nih dapatnya khususnya misalnya ini nih, mana ya nih, kalau ini kan kalau tandanya gini nih di bawah 1000, ini biasanya hasilnya jelek setahu gua. Nah, kalau misalnya ini 1900 atau 2000 gitu ya, ini misalnya 2000 atau 2100, ini misalnya ini misalnya 11.000 ini ya, Oktober 2020 misalnya ini.
saususnya caranya, habis dipilih di checklist. Kita titik, ya salah, ya iya betul, titik tiga ini kita buat serupa. Nah, kita kasih nama, nama. Nah, ini sumbernya, jadi yang tadi kita udah klik di sini masukin. Kita atur presentasinya nih, teman-teman mau dapat berapa banyak orang, misalnya 2%, 1%. Kalau gue di sini 1%, karena 1% juga udah sampai 1 jutaan, 1,2 atau 1,3-an gitu teman-teman. Ini masih ini diabaikan aja nih, karena dulu pemirsa serupa kan nggak usah ngatur lokasi. Kalau sekarang, walaupun teman-teman pakai pakai lookalike atau pemirsa serupa, teman-teman harus chatting lokasinya biar ketahuan jumlah audiensnya berapa banyak tuh. Kalau udah, klik aja buat pemirsa buat serupa. Dah, ini karena gue udah bikin, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini sebenarnya kalau udah buat pemirsa udah selesai gitu. Nanti tunggu sehari lagi biasanya kayak gini nih jadinya nih teman-teman. Lupa lookalike, lookalike ini dia nih teman-teman. Kamu saya lupa itu ukurannya beragam, tapi biasanya rata-rata di atas 1 juta. Nah, kalau udah pakai ini, teman-teman udah enak loh di marketnya, udah lebih warm, lebih hot, dan yang satunya banyak. Tinggal di setting aja teman-teman eventnya, pakai add to cart aja yang dioptimasinya. Oke? Ya udah, segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa praktekin juga ya. Dan kayaknya ini gampang banget sih buat dipraktekin. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya-tanya gue di kolom komen atau di Instagram gue di @hidayatnur, atau teman-teman ya udah komen aja di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai habis. Gue pamit. Assalamualaikum.